Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Ayyuhal walad, kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutub wa haramta ala nafsika an-nawma la a'lamu ma kana al-ba'ithu fihi. Ayyuhal walad, wahai seorang anak, kam min layalin, berapa banyak malam-malam, ahyaitaha, yang kau hidupkan malam-malam tersebut, bitikraril ilmi, untuk mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutub, dan menelaah kitab-kitab. Wa haramta ala nafsika naum, engkau hindarkan, engkau haramkan atas dirimu an-nauma, tidur. La a'lamu, aku tidak mengetahui, maka nal ba'itsu fihi, apa yang membangkitkannya di dalamnya, pembangkit di dalamnya apa. In kana niyyatuka min gharadid dunya, jika ada niatmu naila ingin mendapatkan gharadid dunya, barang-barang dunia, wa jazba hutamiha, dan menarik hutamiha, hal-hal yang fana, yang hancur, wa tahsila, dan ingin mendapatkan manasibiha, pangkat, wal mubahata, dan ingin mendapatkan kebanggaan, alal akron, atas teman, wal amsal, dan semisalnya, fa wailun laka thumma wailun laka, maka celaka untukmu dan kemudian celaka untukmu. Wa in kana qasduka fihi, dan jika ada tujuanmu fihi, di dalam menghidupkan malam, ihya'a syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariatnya nabi, wa tahdziba ahlakik, wa tahdziba akhlakika, dan mendidik akhlakmu, wa kasran nafsil ammarati bisu, dan mengalahkan nafsu yang mengajak kepada keburukan, fatubalaka tsumma tubalak, maka beruntung untukmu kemudian beruntung untukmu. Walakat sadaga man gala, benar-benar jujur orang yang berkata,
Saharul laya, saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u. Begadang bukan untukmu dha'i'u, sia-sia. Bukan untuk Allah sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Air mata menangis bukan karena kehilangan Allah, batilu, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Menghidupkan malam itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi kewajiban bagi beliau dari Allah, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil gumil laila illa galila nisfahu awin kusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nah. Gumil laila, bangunlah malam. Nisfahu, separuhnya. Awin kusminhu qalila, atau kurangi dari separuhnya. Auzid alaih, atau tambah. Ya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bangun malam, setengahnya atau kurang dari setengahnya atau lebih dari setengahnya. Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi kewajiban bagi Nabi Muhammad menurut sebagian pendapat, tapi kesunahan bagi kita umatnya. Jadi dianjurkan, disunahkan untuk bangun malam. Lah bangun malam ini atau yang dinamakan dengan qiyamul lail tidak harus diawali dengan tidur. Misalnya kita tidak tidur, menjalankan ibadah, ketaatan sampai pertengahan malam, kemudian tidur, itu berarti kita menghidupkan sebagian malam. Tapi kalau kita tidur, bisa mendapatkan kesunahan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu tidak dinamakan dengan tahajud, kecuali dilakukan setelah tidur dan setelah sholat isya. Nah, baru dinamakan dengan tahajud. Tapi kalau dia tidak tidur, kalaupun dia sholat, tidak dinamakan sholatnya dengan sholat tahajud. Lah, bangun malam ini sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya karena waktu malam itu adalah waktu yang paling bisa seorang hamba fokus kepada Allah dalam ibadahnya, dalam doanya, dalam zikirnya daripada waktu-waktu yang lain. Kelas kita. Nah, kelas kita. Kalau kita mungkin di waktu zuhur mau wiritan itu kesusu-kesusu. Fokus dan konsentrasi terpecah dengan apa yang sedang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Jadi masih ada tujuan-tujuan, keinginan-keinginan setelahnya, sehingga saat melakukan masih terpikir yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Entah itu makan, entah itu kerja, entah itu tidur, sehingga kita melakukan ini dang-dang, cepat-cepat selesai agar kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Dalam doa ya juga gitu, kurang fokus, kurang konsentrasi. Dalam berzikir sama. Tapi kalau malam ada, mau kemana coba? Pekerjaan kita nggak dilakukan di waktu malam.
mau terburu-buru makan, nggak terbiasa makan malam jam segitu misalnya. Akhirnya apa? Bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah itu dijadikan oleh Allah menjadi salah satu tanda bukti cintanya seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana di dalam salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah, Allah berkata, "Idza kadzab man idda'a mahabbati idza jannal lail nama'ani." Katanya Allah itu, kadzab, bohong. Orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi jika datang waktu malam, ia tidur meninggalkan aku. Sehingga Allah mempermisalkan, ala kullu syai'ala. Kadzab man idda'a mahabbati dajannala ala kullu muhibbin yuhib an yakhlua bihabibih. Bukankah seorang yang saling mencintai itu senang berduaan? Ketika berduaan ini mungkin lelah hilang, capek enggak ada, sudah asik, senang. Kenapa? Berduaan dengan orang yang saling, yang dia cintai. Nah, ini Allah, kalau dia mengaku cinta kepada Allah, maka malam enggak meninggalkan dengan tidur, justru dia bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu para aulia, mereka kalau malam enggak ada yang tidur. Kalaupun tidur hanya sebentar. Ada yang mungkin tidurnya itu sepertiga malam, lainnya bangun. Ada yang hanya seperempat malam, yang lainnya bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidurnya hanya sepertiga malam, 2/3 bangun. Digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hanifah yang tadinya setengah malam, separuh malam bangun ibadah kepada Allah, separuhnya tidur. Tapi ketika ada orang yang rasan-rasan memuji beliau, Imam Abu Hanifah itu kalau malam enggak pernah tidur ibadah. Sejak itu beliau semalaman bangun enggak tidur beribadah kepada Allah. Banyak lagi Syekh Abdul Qadir Jailani yang sholat subuh dengan wudhu sholat isya selama 40 tahun. Sholat subuh memakai wudhunya sholat isya selama 40 tahun. Berarti apa? Semalaman tidak tidur. Bukan satu hari, kita nyoba satu hari gagal terus. Sekarang gagal, besok gagal, lusa gagal, apa? Tidak kuat ngentut, tidak kuat ngantuk. Apa? Oh, iya mah ngantuk. Ono panganan, bleng. Ada ini, bleng. Mah ngantuk, akhirnya wetengi, wulok, 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 ngentut. Tidak ono, tidak ono. Wis turu bengi, dari jam 11 tidur. 12, 1, 2, 3. Ngono subuh wiritan sampai ngene-ngene. Nyekel Quran kata lugur barak balik. Padahal tidur dari jam 11. 12, 1, 2, 3. Anggap jam 3 tangi wisan. Anggap ini wis jam 3 tangi petang jam. Ngono sekene. HP lu dicas petang jam atau dicas beberapa punya kekuatan anu, ini tidak punya kekuatan podoai. Tidur tidak tidur tidak punya kekuatan. Ini baterainya sudah rusak, hang ini. Perlu dibelikan baterai baru. Baterainya kurangi, makan satu hari satu kali.
mangan isuk mangan awan mangan bengi mangan ndak isuk subuh ngene kok sing jam 7 ngene sing sore ngene sing bengi ngene ndak tau ngene ndak tau blas sampai kalaupun melek enggak terlihat meleke enggak terlihat ngantuk terus. Nah ini beda, mereka enggak semalaman ibadah kepada Allah bisa. Kenapa? Enggak banyak makan, beribadah kepada Allah. Makanya dianjurkan malam itu dianjurkan bangun beribadah kepada Allah semampu kita, semampu kita. Bahkan Nabi menganjurkan itu dengan sangat, khususnya di waktu malam itu lakukan sholat. Sampai Nabi menganjurkan kita untuk sholat malam itu walaupun hanya serokaat, katanya Nabi. Sholli bil-lail walau rokatan, katanya Nabi. Sholatlah di waktu malam walaupun hanya satu rokaat. Apa sholat yang satu rokaat? Witir. Habis sholat isya, sholat witirnya dua rokaat. Sarokati kapan? Engko bengi. Tangi turu, nanjeding, wudhu, sholat witir satu rokaat. Ngeblako meneng. Nah, tidur lagi. Anjuran Nabi itu. Dan itu kebiasaan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan aulia itu tidak diangkat menjadi wali, kalau bahasa pejabat tidak dilantik menjadi wali itu kecuali orang yang istiqomah yang rajin qiyamul lail. Rajin qiyamul lail istiqomah dilantik jadi wali. Ya. Kampanyenya setiap malam bangun. Ya. Setiap malam bangun ibadah kepada Allah dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan zikir dan yang lain sebagainya. Lah nanti dilantik sama Allah. Waktu pelantikannya dilantik menjadi aulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita dianjurkan, akan tetapi di dalam menjalankan apa yang dianjurkan ini pasti ada pendorongnya, ada penyebabnya kita melaksanakan. Kenapa kita melakukan? Lah kita melakukan itu antara satu di antara dua. Antara itu lillah karena Allah. Yang kedua li ghairillah karena selain Allah. Paham ini ya? Di dalam menjalankan yang diperintahkan, di dalam menjalankan yang disunahkan, itu satu di antara dua. Pembangkitnya, pendorongnya lillah karena Allah kita melakukannya, atau li ghairillah selain Allah. Apa yang membuat kita belajar? Apa yang membuat kita membaca Al-Quran? Apa yang membuat kita berzikir? Lah ini bisa karena Allah, bisa karena selain Allah. Kasih contoh. Orang sedekah. Dianjurkan sedekah itu kapan? Setiap hari. Kan gitu ya? Dianjurkan kita bersedekah setiap hari walaupun dengan jumlah yang kecil. 1.000 atau 2.000. Apalagi di waktu pagi. Sedekah dapat pahala plus mendapatkan doanya malaikat. Malaikat mendoakan orang yang bersedekah itu untuk diganti yang mendoakan malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti bagi orang yang bersedekah. Berikan gantinya ya Allah bagi orang yang bersedekah. Doanya malaikat. Jadi dapat pahala sedekah, dapat berkah doanya malaikat. Dianjurkan setiap hari, khususnya di hari-hari atau bulan-bulan yang mulia seperti hari Jumat atau bulan Ramadan, itu lebih dianjurkan lagi. Lah dalam bersedekah, orang bersedekah itu ada niat lillah, ada niat ghairillah. Yang niatnya lillah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Tapi yang di ghairillah musiman. Kapan? Nah, sekarang-sekarang ini musimnya kampanye.
Banyak yang sedekah ini, calon-calon ini, gede-gede, hebat-hebat, banter-banteran sedekahnya ini. Tapi antara calon. Ini lillah, bukan ikhlas, belas, enggak. Enggak, saya ini bersedekah, ada calon pencalonan lurah. Ada pencalonan lurah. Enggak saya sebutkan daerahnya. Ya. Soalnya ada orangnya di sini, ada bukan orangnya, ada daerahnya orangnya yang hadir di sini. Sedekah, nggak masih nggak dipilih nggak popo aku. Aku mek niat bantu tok, dipilih nggak popo, dipilih nggak popo, nggak dipilih nggak popo. Sampean tekon yang apa pemilihan atau nggak tekon nggak popo. Percaya sampean, lek iku mang ikhlas, blas. Apa ndak mulai biyen sedekahi? Kok baru nyalono kemudian sedekah dengan omongan seperti itu? Nah, itu kata ulama kalimatu haqqin yuridu bihal batil. Ucapannya benar, sampean milih, sampean ndak milih, sampean teko ndak popo. Aku niat sedekah tok. Duh, ucapannya benar, tapi yang diinginkan batil. Orang bodoh aja yang ngomong, masya Allah, gak gelem. Lu itu yang ngomong sama saya, orang yang sok keminter. Tapi omongannya, kalau ngomong ke teman-temannya, teman-temannya ini ngikuti. Kenapa? Ini orang sok keminter. Terus uang kok ngono ikhlas ngono? Ikhlas. Le ikhlas itu gak ngenteni kata nyalon. Enggak sudah dipapang namanya untuk menjadi calon lurah. Sebelumnya jauh-jauh hari 20 tahun yang lalu lakukan seperti itu. Nah, itu baru ikhlas. Padha memang sak iki. Iki ndak nyogok ganti duit anu, ndi ono ganti ku biyen ndak saiki. Ini semuanya batil, itu bukan ghairil, itu bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Lah kita juga gitu, bangun malam ini ada yang untuk Allah, ada yang untuk selain Allah. Lah katanya ini Imam Ghazali, kamu telah banyak menghidupkan malam-malam untuk ilmu atau menelaah kitab. Katanya Imam Ghazali kepada muridnya ini, sampai kamu rela tidak tidur. Tapi aku enggak tahu, katanya Imam Ghazali, kamu bangun malam ini, kamu hidupkan malam-malam itu dengan ibadah, dengan ilmu, dengan menelaah kitab. Aku enggak tahu pembangkitnya, pendorongnya, supportnya, suplemennya kamu ini, semangat bangun malam untuk ilmu dan menelaah kitab ini untuk apa, karena apa, aku enggak tahu. Tapi aku ingatkan, diingatkan sama Imam Ghazali, kalau niatnya kamu di dalam bangun malam menghidupkan malam-malam itu hanya duniawi, yaitu selain Allah, menelaah kitab di malam hari misalnya sampai enggak tidur, untuk kamu enggak tidur menelaah kitab ini ya, supaya aku lebih unggul dari teman-temanku, supaya aku lebih hebat dari teman-temanku. Ini berarti apa? Malam bangun menelaah kitab atau mempelajari ilmu, mengulang-ulangi ilmu, bukan untuk Allah, melainkan hanya untuk lebih unggul, lebih hebat dari teman-temannya. Buka kitab atau buka ilmu atau Al-Qur'an, dipelajari, difahami misalnya, untuk apa? Ya supaya nanti saya kalau menyampaikan itu orang banyak yang tertarik sama saya dengan penyampaian yang tidak pernah didengarkan oleh telinga mereka, sesuatu yang membuat mereka kagum dan heran, ngarik. Nah, ini berarti bukan lillah, untuk selain Allah. Nah, Imam Ghazali mengingatkan, kalau kamu itu lakukan untuk duniawi, ya, untuk duniawi, untuk ditokohkan, untuk mendapatkan harta,
barang daripada dunia, atau ingin mengungguli, lebih unggul, lebih hebat dari teman, ya, maka wailun laka tsumma wailun laka, celaka bagimu, rugi bagimu. Enggak tidur, buka kitab, menelaah, mempelajari, mendapatkan banyak ilmu, akan tetapi bukan mendapatkan keuntungan, bukan mendapatkan keistimewaan, melainkan mendapatkan kerugian. Apa faedahnya? Dia membuka kitab, menelaah kitab, mendapatkan banyak faedah, banyak ilmu. Mestinya dengan ilmu tadi itu bisa meningkatkan derajatnya, meninggikan kemuliaannya. Akan tetapi hancur itu semuanya karena dilakukan bukan karena Allah. Seperti sedekah besar yang disedekahkan, banyak yang disedekahkan, tapi pahalanya bisa gugur sekalipun besar dan banyak yang ia keluarkan kalau sudah bukan untuk Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtulu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian itu dengan ungkit-ungkit. Ungkit-ungkit, wah aku biar tahu ngei fulan ini. Dulu fulan itu enggak punya apa-apa, ana yang ngasih. Diungkit-ungkit, batal pahalanya. Dimisalkan oleh Allah, kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak atau bersedekah karena ria. Ingin dipandang orang, ingin dipuji orang, disedekahnya untuk itu, batal sudah, enggak dapat apa-apa, enggak dapat keistimewaan, padahal keistimewaannya sangat besar, istimewanya sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Gagal. Sama bangun malam menelaah kitab, salat, membaca Al-Qur'an, berdoa, tapi bukan karena Allah. Hanya karena ini ingin lebih dipandang soleh, hanya ingin dibilang lebih ahli ibadah dan yang lain sebagainya. Itu semuanya sia-sia. Lah dia akan mendapatkan apa? Wail, celaka. Lah celaka itu apa? Celaka, wail, wail itu apa? Wail itu ada dua arti. Bisa diartikan celaka, bisa diartikan wail itu satu tempat yang ada di neraka jahanam. Jadi wail itu ada lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, wailun wadin fi jahanam yahwi bihil kafir 40 kharifan qabla an yablugha qa'rah. Katanya Rasulullah, wail itu adalah satu lembah di neraka jahanam yang dijebloskan di dalamnya orang kafir 40 tahun sebelum ia masuk ke ujungnya. 40 tahun. Jadi dalam, berada di dalam neraka jahanam itu wail. Tapi itu kalau niatnya bukan karena Allah, tapi kalau niatnya lillah. Disebutkan wa in kana gasuka fihi ihya'a syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tujuan kamu di dalam bangun malam menelaah kitab atau mengulang-ulangi ilmu, itu tujuannya untuk menghidupkan syariatnya nabi. Ini banyak syariatnya Nabi yang sudah tenggelam, yang sudah banyak tidak diketahui orang. Saya mau mengulang-ulanginya, saya mau mempelajarinya, saya mau menelaah mencarinya.
Kemudian saya akan ajarkan tujuannya supaya ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah ini hidup kembali. Jadi tujuannya bukan ingin diunggulkan, ingin lebih mulia atau yang lain sebagainya, tapi tujuannya menghidupkan ajarannya Rasulullah. Atau tujuannya bukan menghidupkan syariatnya Nabi, tapi tujuannya itu untuk memperbaiki diri dengan bangun malam, memperbaiki akhlaknya, dan apa, melatih mengalahkan nafsunya. Malam itu kan tidur, bangun itu kan sulit, sulit bangun, apalagi untuk merutini, melazimi, mengistiqomahkan, sulit bangunnya, sulit. Kalaupun bangun, untuk bangun wudhu sholat itu sulit. Mungkin bangun melek, dia buat alarm, bangun jam 3 misalnya, bangun dia alarm, tapi dipatahin alarmnya. Kati ngadek, berangkat ke kamar mandi, abot, berat. Itu diulangi 1 kali, 2 kali, 4 kali, 10 kali, 50 kali, 100 kali, tetap seperti itu. Pateni tidur lagi, pateni tidur lagi, bangun. Lu kan sulit berarti. Untuk bangun, berdiri dari tidur di waktu malam itu sulit. Yang paling gampang itu kalau untuk buang air kecil atau untuk makan sahur. Gampang. Bet ngoyo, tangi, melaku ambil. Balik meneng. Atau sahur, gampang tang ini. Sahur. Mari mangan melek jreng, mari mangan cut, langsung mudune cepet, ini baterai yang drop. Mari mangan langsung ngantuk, turu meneng. Lah sulit, apalagi mengistiqomahkan bangun wudhu sholat walaupun hanya 1 rakaat atau 2 rakaat, itu berat. Lah berarti apa? Di dalam bangun malam itu ada pelajaran, ada pendidikan, ada pelatihan untuk diri kita di dalam melawan nafsu. Nafsu kita mengajak kita tidur, eman, enak iki, pas enak-enak turu ya mene iki. Ojo tangi, ojo tangi, enak-enak turu iki. Kita di situ ada pelatihan pendidikan untuk mengalahkan nafsu. Yang mengajak kita tidak mendapatkan keuntungan, walaupun enggak mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan keuntungan saat itu. Kerugian kan kalau maksiat, ini enggak maksiat, tapi dia enggak untung. Padahal kalau dia bangun, apalagi bisa sampai sholat, berzikir, berdoa, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, di situ ada pelatihan. Kalau niatnya dia malam itu untuk enggak tidur, bangun, mempelajari ilmu atau membaca Al-Quran, sholat, tujuannya untuk melatih, mendidik nafsunya. Nah, maka fatuba laka sumatuba, untung kamu, benar-benar untung kamu. Beruntung, karena apa? Lillah, segala sesuatu kalau karena Allah itu pasti mendapatkan balasan yang sangat luar biasa. Yang sedikit akan menjadi besar, akan menjadi banyak, yang kecil akan menjadi besar kalau lillah. Makanya katanya Rasulullah, akhlis dinak yujzikal galil minhu. Ikhlaskan amal perbuatan kamu ini karena Allah, untuk Allah, maka yang sedikit cukup buat kamu, enggak perlu banyak, cukup. Karena apa? Sedikit menjadi besar, kecil menjadi besar. Karena apa? Ikhlas. Kalau enggak ikhlas, besar enggak ada harganya. Besar, banyak tidak berharga sama sekali. Kalau ikhlas, sedikit, kecil, sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yudbi'una ma anfaqu manna wal adan lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun."
alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yudbi'una ma anfaqu mannan wala adzan. Mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak disertai ungkit-ungkit, undat-undat atau riya dan yang lain sebagainya. Ini lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pahala mereka ada di sisi Allah dan nantinya mereka tidak akan punya rasa takut, khawatir atau sedih di dunia maupun di akhirat. Besar ini. Tujuannya apa? Ikhlas. Ikhlas baru mendapatkan seperti itu. Enggak ikhlas, enggak dapat seperti itu. Malah enggak dapat apa? Apa? Sama bangun malam kalau lillah karena Allah itu untuk memperbaiki diri karena Allah juga. Menghidupkan sunnahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah juga karena Allah. Beruntung dia. Beruntung karena itu dikatakan dalam sebuah syair. Saharul uyun li ghairi wajhika dha'i'u. Begadang bukan karena Allah atau meleknya mata di waktu malam bukan karena Allah, dha'i'u sia-sia. Sia-sia. Oh, cuma hanya untuk nonton bola atau untuk ngobrol basa-basi, ngalor ngidur, enggak ada ilmunya, enggak ada zikirnya, enggak ada solawatnya, enggak ada istighfarnya, enggak ada cerita aulianya misalnya, cuma ngobrol A, I, U dan yang lain sebagainya. Ini sia-sia. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada faedahnya, enggak ada kemuliaannya. Begitu juga buka uhunna. Mata yang menangis bukan karena Allah. Sekalipun sampai darah yang keluar, tapi bukan karena Allah. Batilu. Tangisan yang bukan karena kehilangan Allah, bukan karena kehilangan jalan menuju Allah, batilu, sia-sia, tidak manfaat. Berarti apa? Yang manfaat itu kalau kita begadang tidak tidur karena Allah. Ini akan menjadi mata yang tidak akan menangis di hari kiamat. Dikatakan oleh Rasulullah itu ada tiga mata yang tidak akan menangis di hari kiamat. Di antaranya apa? Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang tidak tidur selalu melek menjaga di jalan Allah. Malam enggak tidur mempelajari ilmu, membaca Al-Qur'an, niatnya bukan karena yang lain, karena ingin mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi ingin melatih dirinya. Loh, tidak tidurnya mata ini mendapatkan kemuliaan. Di hari semua mata menangis, matanya enggak akan menangis. Begitu juga menangis, menangis karena Allah berharga walaupun setetes. Walaupun setetes, kita menangis mengeluarkan air mata walaupun setetes. Hah? Walaupun setetes. Berharga dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang artinya setetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah itu lebih mulia daripada darah yang mengalir fisabilillah dalam jihad. Lebih mulia dari darah yang mengalir. Karena apa? Perang itu lebih mudah daripada mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Walaupun kita kadang enggak bisa keluarin mata, sulit karena takut kepada Allah. Perang lebih mudah, tinggal keluar kita punya pedang, kita punya alatnya misalnya, tinggal perang, mudah. Walaupun akhirnya tangan kita kena panah atau tombak, itu lebih mudah masih. Tapi mengeluarkan setetes karena takut kepada Allah sulit. Makanya air mata setetes tadi itu karena takut kepada Allah lebih berharga daripada darah yang mengalir fisabilillah.
Dan sering kita sampaikan dalam sebuah syair, dam'ah wajal ajal min jabal surif min sadaqa min dhahab au ta'am. Setetes air mata itu lebih mulia, lebih besar kemuliaannya daripada gunung terbuat dari makanan atau terbuat dari perhiasan emas, perak dan yang lain sebagainya, semuanya disedekahkan. Kita teliti dulu, pahalanya sedekah bagaimana, kemuliaannya sedekah bagaimana. Ibaratkan gunung itu semuanya makanan, atau gunung itu semuanya emas atau yang lain sebagainya dari yang berharga, kita sedekahkan semuanya. Masih lebih berharga setetes, bukan tangisan yang mengalir, setetes, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, tangisan yang karena Allah itu sangat berharga. Tapi kalau selain Allah, enggak ada harganya. Kehilangan duitnya nangis, kehilangan hartanya nangis, kehilangan istrinya, anaknya nangis, kehilangan suaminya nangis misalnya. Apakah berharga? Tidak ada harganya. Enggak ada harganya. Nah, tapi kalau nangis karena Allah, oh sangat berharga. Nah, karena itu kita perlu belajar menangis karena Allah. Dari apa kita menangis? Ya, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita dalam mengabdi kepada Allah. Kita tangisi. Ya. Rasulullah menangis, padahal tidak memiliki dosa, sudah diampuni oleh Allah, menangis. Para aulia yang satu hari satu malamnya aktivitas ibadah, ketaatan, jauh dari kelalaian, kemaksiatan, menangis di waktu malamnya. Nah, kita satu hari satu malam kemaksiatan, kelalaian lebih besar, lebih banyak, enggak pernah menangis. Sampai kapan? Sampai kapan? Karena itu kita belajar menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu bangun malam, baik itu membaca Al-Qur'an, salat dan yang lain sebagainya, mudah-mudahan kita harap, mudah-mudahan kita lakukan itu semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan hal-hal yang dapat membuat kita melakukan bukan karena Allah, dijauhkan oleh Allah, dihindarkan dari perbuatan kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال
زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت عينك تقضي ولا يرضى عليك من أهل العلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب عليه وصحبي عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.